TMA Blok Sari Season 2 berbahaya di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berserah, busuk, bina, lebih tempel, jangkat, selesai, baik. Selamat serta salam, saya biasa kita berkata kepada kita, Nabi Abdullah Hamad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berserah atas berkurang, berkata sahabat sahabat Allah Umayyum. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Nabi Muslim dan dari KTK yang sudah memberikan waktunya kepada saya.
untuk sedikit menyampaikan pembukaan. Yang pertama, selamat datang untuk para peserta Gelap Sehari 2022 yang didampingi Pembina Pendamping KPK. Selamat datang. Yang kedua, selamat berkarya. Ya, tentunya berkarya, tapi kakak-kakak ada dalam bidang latihan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, sama-sama kita menyambut ulang tahun lalat yang ke 277. Alhamdulillah, belasan hari yang pertama, sesi pertama sekaligus ulang tahun angkat yang ke 276 di kantor Wilas Bunda Aziris, tempatnya di rumah kami yang dibuka oleh Kasubag Umum Kecamatan Selesai. Untuk hari ini kita terkenal PT Gelap Sehari Sesi 2 2022. Semoga acaranya bisa lancar sampai hari ini. Ibarat kata ini adalah ukuran pesta gelar, khususnya menyambut ulang tahun dengan kita isi kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga dengan adanya kreativitas dari kakak-kakak, karya dari kakak-kakak untuk adik-adiknya, Indonesia tercinta tetap berkibar, tetap jaya, terus berkarya, menyemangati, memotivasi. Saya bersyukur. Ini harapan saya, rekan-rekan Pembina Pendamping, alumni dan semuanya bergerak, berkarya lewat bapak. Kalau nggak lutas siapa lagi? Oke, kita masukin. Setelah ucapan terima kasih, kemudian nanti mungkin teknikal intinya. Alhamdulillah ya kalian, kita sudah membentuk pramuka peduli warga. Ikuti prosesnya dengan baik. Tetap ikuti protokol. Saya juga bawa masker ya. Cuma kalau pas ngomong kayak gini nggak enak kayaknya kalau dipakai maskernya. Insya Allah Gelap Sehari untuk sesi 2 ini moga-moga lebih meriah. Karena apa? Polsek dan Ramil insya Allah akan kita turunkan semua. Jadi kegiatan kita biar tambah meriah, tambah asik. Karena pramuka ini kegiatan yang tidak boleh menjenuhkan. Pramuka harus asik, ceria, gembira, happy. Oke ya, jadi itu aja yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya kasih maaf. Tapi sebelum itu coba kita tes dulu ya. Kira-kira 1-2 menit aja. Oke. Coba tepuk ramai sekali. Coba. Tepuk ramai sekali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Oke, jadi itu aja. Kurang lebihnya di tengah. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah sangat bertanya. Baiklah, langsung saja kita memasuki yang ketiga, yaitu pembacaan teknis kegiatan data dalam sehari oleh Ketua Perkuliahan Angkatan Darat yang berada di Kepajaran. Saya silakan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, sebelumnya mungkin ada yang mengenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Hidayat, selaku Ketua Panitia. Berdiri saya di sini akan menyampaikan teknis kegiatan kita.
Dari bab 1 kan lalu dalam bulan itu dasar kegiatan, anggaran dasar gerakan pramuka, anggaran rumah tangga gerakan pramuka, program kerja gerakan pramuka desa berkelab, tema gelar ajang prestasi sehari season 2 tahun 2022. Tujuan kegiatan meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta menerapkan kegiatan pramuka, mengembangkan kemampuan fisik, mental, keterampilan dan sarana untuk melihat tolak ukur prestasi pramuka penggalang sebagai hasil pembinaan yang dilaksanakan di lulus depan. Membina dan mengembangkan kepemimpinan kemampuan mengelola regu serta kegiatan yang positif. Menyalurkan kegemaran ke arah yang berguna serta bernilai edukatif dan sportif. Bahwa pulang serang-serang. Nama kegiatan. Turnas guna hari ini jelas ada prestasi sehari season 2 tahun 2022. Tema terkaitnya di masa pagi. Moto. Sarjana keselamatan dan waktu kemerdekaan. Materi waktu dan tempat. Satu, materi. Materi yang akan dilombakan dalam kegiatan yang berlangsung muda ada yang sekilan ajang prestasi sehari sesuai 2 tahun 2022 meliputi A. Bidang teknik pramuka meliputi lomba tangasan baris terbaris atau LKBD. B. Bidang seni budaya meliputi smagol dance. C. Bidang keterampilan meliputi lomba menggambar dan lomba foto kreasi. 2. Waktu dan tempat. Hari yang tanggal Minggu 16 Januari 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat DT berpelaksanaan dalam Madrasah Nurul Husn 3 desa pulang ke tempat selesai. Bab 3 administrasi dan persyaratan peserta. 1. Akhir di depan 2. Bawa surat pada dari depan 3. Bawa biaya administrasi peserta sebesar 20.000 per anak atau peserta. 4. Menyerahkan data peserta. 5. Wajib memakai masker. Jika keadaan sudah membaik, tidak wajib memakai masker. Keterangan fasilitas peserta. Yang pertama, Iska. Yang kedua, Biala yang keluar 1, 2, 3, tambah hebat. Yang ketiga, Biala keluar halaman 1, 2, 3. Yang keempat, Biala yang keluar 2. Yang kelima, Biala keluar 1. Pendaftaran peserta. 1. Panitia menerima pendaftaran mulai surat mulai sampai di pangkalan sekolah. 2. Wajib menghubungi atau menerima arah umum terlebih dahulu. Ketiga, teknikal meeting tanggal 12 Desember 2012 pukul 10 waktu Indonesia Barat di SDIP Pelaksanaan Jalan Madrasah Dusun 3 Desa Bukulang Kecamatan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia berharap untuk membantu kami untuk membuat kondisinya lingkungan kelasnya. Jangan ada sangka. Jadi kita sama-sama menjaga di rumah. Diperingatkan lagi kepada daerahnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah segala dosa kami, ampunlah segala dosa orang tua kami, ampunlah segala dosa penyuruh diri kami, ampunlah segala dosa saudara-saudara kami, teman-teman kami, teman-teman kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah kegiatan ini, teknik kami ini, sehingga berkat-berkat sampai hari ini.
berikanlah kesuksesan, berikanlah kesehatan kepada datang kepada kami ya, kepada cakap pembina pengganti dan khusus kepada adik-adik peserta dari masing-masing khusus kepada yang ikut berpartisipasi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga apa yang kita bahas ini ada manfaat di dunia dan akhirat. Sama-sama berjuang di jalan Allah lewat kepramukaan. Semoga pramuka kita semakin jelas. Istajibul amal Allah, istajibul amal Allah, istajibul amal Allah. Alhamdulillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Bang Titik TA telah ajak prestasi sehari season 2 di tahun 2022. Dan sama saya akan berkata dengan Aziz Mubin. Saya akhiri salam sehat. Indonesia pasti kuat dan sehat selalu. Salam sehat. Jadi baru kita.